kabar terbaru dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar serta anaknya selalu ditunggu oleh masyarakat luas, terutama dari penggemar mereka yang diberi nama Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Usai melahirkan tanggal 26 Desember 2021 beberapa hari yang lalu, publik tak pernah bosan-bosannya menunggu informasi terbaru dari mereka, terutama terkait perkembangan BBL anak pertama mereka itu. Namun, kabar tak sedap kurang membahagiakan tengah menjadi perbincangan hangat saat ini. Di berbagai media sosial, dikabarkan bahwasannya Baby L atau Baby Leslar diinformasikan sakit. Menurut dari beragam komentar yang disimak di kolom komentar media sosial, Baby L mengalami demam dengan suhu badannya sedikit panas. Akan tetapi, terkait kabar ini, belum ada penjelasan yang jelas akan benar atau tidaknya, mengingat Lesti Kejora dan Rizky Billar serta orang-orang terdekat dari mereka belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan yang jelas mengenai isu ini. Selain dari itu, semenjak Baby Leslar lahir, kabar tentang anak artis tersohor tersebut selalu simpang siur. Satu minggu melahirkan, namun publik belum melihat secara jelas wajah dari bayi mungil itu. Tak hanya wajah, jenis kelamin dari Baby Leslar juga masih dirahasiakan oleh orang tuanya serta keluarga besar dari mereka. Meskipun demikian, dari pihak Lesti Kejora dan Rizky Billar masih menyembunyikan status anaknya, pasangan Leslar tersebut tentu punya alasan penting dan jelas sehingga belum mempublikasikan anak mereka itu. Kita doakan saja, semoga Baby L, Lesti Kejora, dan Rizky Billar selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.